Gue nih. Pendekar komersil. Angin dong, dikit. Itu dia. Kisanak sape? Kisanak itu di sana. Kalau di sini kisini. Iya, kejam. Ayat tadi di situ. Dengar ya. Kenalin, gue nih. Pendekar komersil. Angin dong, dikit. Pendekar komersil. Berdua. Curut-curut pasti anak buahnya si Jamro. Jangan coba-coba lu berani. Lekot. Jagoan. Iya. Jagoan. Oh iya, jagoan. Gua jagoan kondang. Awas kecoa. Ya. Tolong berita gak tekanin, saya kasih kecoa sama kita. Iya, banci. Mana kecoanya? Oh. Bro, kalau emang lu orang mau pada ribut, panggil Toa. Lawan gua maksudnya. Sebentar. Lu kalau mau ribut sama dia, urusan sama Wai dulu. Lu mau yang gimana? Mau yang bental apa mau yang lama? Kalau bental lebih murah. Kalau yang bentar bagaimana? Kasih lihat. Aduh. Codet. Itu yang mental. Iya, ada juga. Yang... Kita juga punya. Lalu, dia matinya nyari susah sih. Emang enak lama kita lama-lamain aja kita nih acaranya. Ayo, jadi. Acara. Kita juga ada yang lain. Ada yang pakai julus. Kalau pakai julus lebih mahal lagi. Tapi lu boleh cek toko sebelah. Oh, yang paling murah. Kalau yang nggak pakai julus. Ya lebih murah, bodoh. Oh iya. Kalau yang nggak pakai, oh iya, gimana caranya? Ini sengaja buat taruh jenak saya. Taruh dulu deh. Kalau memang begitu caranya, cuman ada satu pemecahannya. Terimalah saya menjadi muridnya Bapak-bapak guru terhormat. Bapak guru terhormat. Ibu bapak. Kalau lo mau jadi murid, itu lebih mahal lagi. Lo bisa dapat diskon 20% buat hal ini doang. Hari besok harga udah kembali normal. Evolusi gue. Iya deh. Tuan, tuan. Aduh, terima kasih tuan atas bantuannya, tuan komersil. Dia yang membantu. Dia adalah bos saya. Siapakah dia? Aha! Ha! 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 Pendekar komersil. Cikita Medi dong. Anginnya, anginnya. Anginnya kegedean nih. Ada. Aduh.